Jika menemukan soal seperti ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan apakah limit tersebut tentu atau tak tentu. Kita kalikan terlebih dahulu 2x min 4 dengan x plus 5. Jadi, 2x kuadrat plus 10x min 4x min 20 per x kuadrat min 9. Jadi, 2x kuadrat plus 6x min 20 per x kuadrat min 9. Kita substitusikan x sama dengan tak hingga kepersamaannya. Jadi, 2 tak hingga kuadrat plus 6 tak hingga min 20 per tak hingga kuadrat min 9. Maka hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Yaitu limit ini berarti tidak tentu. Untuk menentukan hasil yang tentu, maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi, yaitu x kuadrat. Jadi, limit x mendekati tak hingga, 2 plus 6 per x, min 20 per x kuadrat, per 1 min 9x kuadrat. Substitusikan x sama dengan tak hingga kepersamaannya. Jadi, 2 plus 6 per tak hingga, min 20 per tak hingga kuadrat, per 1 min 9 per tak hingga kuadrat. Berapapun per tak hingga adalah 0. Jadi, 2 ditambah 0 dikurang 0 per 1 min 0. Maka jawabannya adalah 2. Sampai jumpa di soal berikutnya.